apa kuwi? Kerupuknya di kerupuknya. Kerupuknya di, Kang. Mas. Di, Kang, kerupuknya, Kang. Anak rumahan gabut. Naik gunung bukannya bawa tas tapi bawa kerupuk. Charger. Kemeja. Kondangan, Kang. Kondangan. Mungkin iki. Kita mau ngapain ini? Kita mau explore. Selain itu kita juga mau berdoa di sana ya. Mau ini, jaroh. Iyalah, mumpung hari Jumat. Perjalanan spiritual. Iya. Jadi itu tujuan kami, sudah jelas kami kesini mau ngapain. Kondangan. Gak bro, cuma pakaian salah. Wis. Sahabat Ngenclo? Oke. Udah nyampe puncak ini, gimana rasanya? Rasanya sedikit agak lelah ternyata ya. Cuma ya mau gimana lagi? Ini stok persediaan makanan aman? Aman, tentu. Itu apa itu? Tinggal setempat ya. Ini kerupuk, Mas. Bukan Mas, ini kusding. Cara ambilnya tinggal gini. Ya. Ini mempermudah kita saat berjalan ya. Okay. Kita sembari ngemil enggak masalah. Siap. Makan sambil jalan itu tidak masalah kalau lagi dalam kondisi seperti ini. Alhamdulillah guys, kita udah sampai di puncak. Di ketinggian 1932 MDPL. Leng. Hah? Real puncak. Wah. Ingan Gus le. Apa? Nah, misalkan cuaca cerah ora berkabut kayak ini mungkin bisa katon kanan kayak ini ya. Bisa. Bisa kelihatan sana. Ini di titik atas titik paling puncak. Tapi jangan salah, jika kalian sedikit saja terpelosok sana mungkin ceritanya akan lain ya. Pindah alam sih. Jangan kesana Gus, gurang. Perbanyak dolanmu. Ya, jadi begini sahabat Ngenclo, dikarenakan ini hujannya tidak, ya. Jadi karena cuaca tidak mendukung dan juga hujan ya, ini cuma kita di bawah pohon, jadi tidak begitu terasa. Kita terpaksa turun lebih awal. Sahabat Ngenclo, kurangi kerjamu, perbanyak dolanmu, oke? Tidak sia-sia perjuangan karena hujan-hujanan ya. Kita salah apa ini namanya Gus? Salah langkah. Pencet wes. Alah. Abik sumpah. Kamil bolong pernah. Ora. Gila, ketok kayak nyong wes udah. Saya tak tinggal ini nyong wes bedanya.